Taman Rakyat yang berada di jantung Komplek Perkantoran Muara Sabak menjadi salah satu destinasi wisata bagi masyarakat untuk berolahraga di pagi maupun sore hari. Selain memiliki wahana fasilitas olahraga dan kolam ikan, taman yang memiliki jogging track sepanjang 1 km ini mampu menyedot banyak pengunjung untuk datang ke lokasi ini. Taman Rakyat ini dipadati pengunjung hampir setiap hari, terutama di waktu sore sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat. Salah seorang pengunjung mengatakan keberadaan Taman Rakyat ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang ingin melepaskan penat dari kesibukan sehari-hari. Area Taman Rakyat ini dilengkapi dengan fasilitas toilet umum, lampu penerangan maupun bangku-bangku taman. Fasilitas jogging track yang ada cukup bermanfaat untuk warga yang memiliki hobi jogging. Meski memiliki beragam fasilitas, warga berharap pihak pengelola atau pemerintah mengawasi agar kebersihan taman tetap terjaga dan ditingkatkan. Olahraganya kan sudah ada tambahnya, sudah ada. WC-nya ada, sudah sangat nyaman lah. Lebih dirapikan lagi lah dari yang semula, kan banyak tuh pohon yang masih tumbang lah, belum dibersihkan. Diharapkan dengan adanya fasilitas seperti ini, warga juga diharapkan tak hanya sekedar memanfaatkan fasilitas yang ada, namun juga turut menjaganya. Clifa Patria, TVRI Jambi melaporkan.